Halo sahabat Pingpong, jumpa lagi dengan saya Ristam di channel YouTube The Pingpong Video. Dan di video kali ini, teman-teman mungkin bisa langsung lihat di samping saya ini ada apa. Nah, di samping saya ini saat ini sedang ada sebuah produk, tentunya dari DHS ya. Kualitasnya menurut saya sudah tidak diragukan lagi, karena sudah banyak banget yang order dan komen dari mereka pun menurut saya oke-oke banget. Nah, berikut dengan kedua karet ya, sisi forehand menggunakan Big Dipper, kemudian untuk backhandnya menggunakan produknya Yinhe juga, yaitu Art. Nah, untuk teman-teman semua, siapa tahu informasi hari ini bisa bermanfaat pastinya ya, khususnya buat kalian yang saat ini pengen memiliki sebuah bed tentunya yang bagus tetapi harga terjangkau, dan juga teman-teman yang saat ini sedang pengen mengupgrade senjatanya tentunya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu langsung saja sebelum saya menginformasikan profilnya seperti apa, ini nanti saya langsung akan mengelemnya ya dan juga langsung motongnya tentunya di sini. Teman-teman temenin saya ya biar cepat selesai, terus nanti saya akan langsung mencobanya juga. Jadi tidak lama-lama, langsung saja selamat menyaksikan. Oh ya teman-teman, satu lagi, produk hari ini bukan endorse ya, artinya di sini nanti, tapi nggak tahu kedepannya, mudah-mudahan ya, nggak tahu deh. Nah, tapi hari ini saya akan menggunakan setup ini, hasilnya seperti apa, rasanya seperti apa, nanti tidak akan ada yang saya lebih-lebihkan, tidak akan ada yang saya kurang-kurangin. Jadi ikuti terus dari proses saya ngelem, saya potong, kemudian nanti saya akan trial hasilnya seperti apa, nanti saya akan ceritakan dan teman-teman pun tentunya langsung bisa menyaksikannya sendiri. Oke ya, langsung saja go. Baik teman-teman, ini sekarang sudah masuk ke proses pengeleman ya, kita tunggu hasil daripada lemnya biar benar-benar kering. Setelah itu nanti kita tempel, lanjut kita potong ya. Setelah itu nanti langsung saya akan trial di meja bersama partner latihan saya, baik untuk pukulan forehand, backhand, spin, dan tentunya untuk trial main sekaligus ya. Nah, nanti teman-teman biar bisa tahu seperti apa kontrolnya, seperti apa speednya, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang pengen order, nanti bisa langsung WA ataupun DM ya ke Instagram saya, namanya Instagramnya The Pingpong Video. Untuk WA nanti nomornya saya cantumkan langsung di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung kontak ke nomor saya. Nah, sambil menunggu lem ini kering, daripada teman-teman penasaran profil daripada kayu dan karetnya, langsung saja saya tampilkan profilnya sebagai berikut. Baik teman-teman, ini nampaknya sudah kering, sekarang kita tempel sekalian nanti kita potong ya. Terlalu keras, seperti ini udah nempel, jangan digulung-gulung begini-begini, relax saja seperti ini teman-teman. Sekarang langsung kita potong. Baik teman-teman, langsung kita potong ya, pastikan cutternya tajam teman-teman. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya. Rapi banget, tidak ada yang bergelombang karena pastinya cutternya tajam, kemudian tatakannya saya kasih covernya berikut mejanya yang agak keras ya, jadi tidak goyang-goyang. Sekarang kita lanjut ke potong karet yang hitamnya. Yang hitam pun sudah kering, sudah saya tempel. Sekarang lanjut kita potong juga ya. Oke, teman-teman sudah terpotong rapi, teman-teman juga bisa melihatnya ya. Nah, sekarang setelah selesai, langsung kita akan trial, langsung saja selamat menyaksikan.
Fitnya langsung dicoba. GHS biji 7, karetnya Earth sama Big Dipper. Mantap jiwa, kayunya enak banget. Buat kiri, buat kanan, buat serang, buat chop, buat ngeblok apalagi ya. Jadi setup karetnya dengan kayunya menurut saya udah oke banget. Buat kalian semua yang pengen order bisa langsung WA ke nomor di bawah ini. Terima kasih.